atau putusan. Prajurit adalah merupakan suatu profesi yang terhormat dalam suatu negara sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bagaimanapun jalannya, bagaimanapun ceritanya, kamu sudah terpilih dari sekian atau sekian ratus ribu pemuda. Kau bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang kau yakini, yang telah menentukan, memilih kamu menjadi seorang prajurit. Bahwa kita sebagai prajurit TNI sudah memiliki pedoman di dalam bersikap, bertingkah, dan berhubungan dengan masyarakat, yaitu Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Sebagai prajurit TNI, jati diri kita itu yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Balik ke Sorong. Oh, tetap di sini. Tetap lagi. Anaknya dari mana? Bapak Kero. Kero ya. Anak keberapa? Pertama ya. Ya, selamat ya. Oh, Marga Siagian. Horas, selamat. Kepada bintara muda atau mantan siswa. Maksudnya di Kenyam itu ada hotel. Orang tua muda datang. Siap, Kristep. Nah, ini. Dia ini SMK penerbangan dari Timika. Ayahmu datang enggak? Siap. Oh, selamat Pak ya. Wah. Selamat Pak ya. Kalau dia dari? Siap, Tolikara. Oh, ini yang Tolikara ya? Tolikara. Di Kenyam. Ya? Siap. Siap. Harus jadi prajurit yang baik ya. Kamu sangat dibanggakan oleh masyarakat Tolikara. Kamu dibanggakan sama masyarakat Kenyam, ya toh? Kecabangan itu ada enggak? Penerbat itu ada enggak? Dan ini hampir dari semua wilayah. Maka itu adalah salah satu tugasnya Babinsa untuk menyampaikan ke mereka dan menyiapkan mereka, melatih mereka. Kita akan akomodir terutama yang dari pedalaman, sehingga kita prajurit kita, khususnya Kodam 17 Cendrawasih ini ada pemerataan. Ya. Kau masuk ke cabang apa? Infantri? Siap. Selamat ya. Mohon izin untuk semua kawan-kawan bangka karena sudah masuk ini kan satunya sudah jadi anggota TNI saya bangka. Nah, kamu sudah dua dah. Orang tua keluar cepat.